videonya. Mari kita simak bersama. Bulan Februari kemarin menjadi masa-masa dirinya menarik perhatian publik. Bahkan 4 pertandingan ia selalu membubuhkan namanya di papan skor. Bahkan dalam 2 laga diantaranya berhasil menjadi man of the match. Semua itu mungkin tidak akan terwujud jika Son tidak bekerja keras seperti salah satu idolanya, yaitu Cristiano Ronaldo. Baginya, penyerang Manchester United tersebut merupakan bentuk bagian dari inspirasi dan penyemangat saya ketika berlatih. Saya tahu menjadi seorang profesional lebih dari membuktikan talenta saja. Seperti idola saya, Cristiano Ronaldo yang berlatih melebihi talenta yang ia miliki. Ketika saya nanti bertanding melawan Manchester United, semoga saya memenangkan pertandingan. Karena musuh saya nanti adalah idola saya juga, bintang sepak bola, tutur Son kepada The Guardian. Saya melihat ada banyak pemain yang tak memiliki mentalitas. Saya pikir bahwa punya talenta saja sudah tidak cukup. Tapi tidak, itu adalah hal yang Anda harus lakukan secara ekstra. Lanjutnya. Nostalgia gol indah Son ke gawang Manchester United pada 4 Oktober 2020 lalu. Son menjadi biang kerok mimpi buruk The Reds kala itu. Bagaimana tidak, bintang asal Korea Selatan itu sukses mencetak brace. Bahkan dia juga menjadi kreator di balik terciptanya gol Harry Kane dan Mbele kala itu. Son begitu ahli menyerang dari sisi kiri. Mengacu pada alasan tersebut, sayap kanan Manchester United akan benar-benar diuji pada Sabtu malam nanti. Sebab Lucas Shaw dan kawan-kawan tentu saja ingin mengulangi mimpi buruk setahun lalu. Manchester United memang wajib waspada pada Son, karena pemain berusia 29 tahun itu juga tampil cukup baik musim ini. Ia sudah mengemas 4 gol dan 1 assist dari 8 laga yang dilalui. Son bahkan mencatatkan statistik yang lebih baik dari Harry Kane yang baru punya 1 gol dan 1 assist. Prediksi Tottenham versus Manchester United, Ronaldo cetak 1 gol. Prediksi laga Tottenham versus Manchester United dalam jadwal Liga Inggris 2021-2022 pekan ke-10, Sabtu 30 Oktober 2021 malam, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. MU berambisi menebus kekalahan memalukan yang dialami pekan lalu saat ditebas sang rival Liverpool 5 gol tanpa balas. Lebih menyesakkan lagi, lantaran saat itu mereka berperan sebagai tuan rumah. Kekalahan telak itu menjadi tanda inkonsistensi skuad besutan Slugger musim ini. Bahkan di ajang Liga Primer Inggris EPL, skuad Setan Merah juga belum bisa memutus rekor buruk, yakni belum pernah menang dalam 4 laga beruntun. Namun demikian, Tottenham juga tak boleh menganggap enteng potensi lini serang Man United. Ancaman utama yang wajib diwaspadai adalah keberadaan sang bintang Cristiano Ronaldo. Seperti saat MU menaklukkan Atalanta di ajang Liga Champions, aksi Ronaldo terbukti sangat vital terutama pada menit akhir pertandingan. Berbekal kualitas pemain skuad MU, kapten sekaligus bek tengah Harry Maguire meyakini jika timnya dapat segera bangkit. Perjuangan MU memang tidak mudah, tapi mereka tetap punya potensi untuk tampil lebih baik. Prediksi performa Manchester United versus Tottenham. Tottenham Hotspur 4-2-3-1. Manchester United 4-2-3-1 dengan pemain David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Harry Maguire, Luke Shaw, Nemanja Matic, Fred, Edinson Cavani, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, dan Cristiano Ronaldo. Prediksi skor, MU menang 2-0. Ronaldo 1 gol, Rashford 1 gol.